10 fakta unik Indonesia yang mendunia, salah satunya kopi termahal. 1. Negara penghasil rempah-rempah terbesar. Rempah-rempah Indonesia tak ada tandingannya. Ini yang menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia ingin dijajah. Sebab, Indonesia merupakan penghasil rempah berlimpah yang jadi bahan baku pangan di seluruh dunia. 2. Punya lebih dari 700 bahasa dan dialek. Soal bahasa, Indonesia jagonya. Ya, Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 700 bahasa dan dialek yang dipergunakan oleh penduduknya. Ini sungguh luar biasa, meskipun secara resmi, Indonesia punya bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. 3. Cincin api dunia. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung berapi aktif, Ring of Fire. 4. Negara pertama pasca Perang Dunia II. Ya, Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Republik Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia. 5. Tempat dari puncak tertinggi di dunia. Di Indonesia terdapat puncak tertinggi di dunia yaitu di Puncak Jayawijaya setinggi 4.884 meter di atas permukaan air laut. Pada puncaknya terdapat salju yang merupakan fenomena langka di negara tropis seperti Indonesia. 6. Memiliki danau vulkanik terbesar di dunia. Indonesia memiliki danau terbesar di dunia, yaitu Danau Toba. Ini merupakan danau alami terbesar yang ada di kawasan Gunung Berapi Super di Sumatera Utara. 7. Memiliki bunga terbesar di dunia. Indonesia memiliki spesies bunga terbesar di dunia, yaitu bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Bunga bangkai bisa tumbuh memiliki diameter sebesar 110 cm dengan berat mencapai 10 kg. Sungguh luar biasa, nama bangkai berasal dari aromanya yang sangat busuk. Fungsi bau ini ialah untuk mengundang lalat hinggap di pucuknya untuk membantu proses penyerbukan. 8. Tempat dari Candi Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-9 merupakan Candi Buddha terbesar di dunia. Candi ini berlokasi di Magelang, Jawa Tengah, dan memiliki sekitar 1.400-an panel relief di dindingnya. Relief ini adalah relief Buddha terbesar dan terlengkap di dunia. 9. Negara yang pernah keluar masuk keanggotaan PBB. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB pada Januari tahun 1965. Alasannya karena Indonesia menganggap PBB enggak bisa bersikap adil dan netral menghadapi perselisihan atau sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia ketika itu. Namun, pada tanggal 19 September tahun 1966, Indonesia masuk kembali ke dalam keanggotaan PBB sebagai anggota ke-60 pasca Presiden Soekarno digulingkan dari kursi kepresidenan. 10. Negara dengan kopi termahal dan paling disukai di dunia. Bicara kopi, Indonesia lah juaranya. Kopi merupakan minuman yang banyak digemari di seluruh dunia. Salah satu kopi yang paling mahal dan disukai di dunia ialah kopi luwak. Dan itu ada di Indonesia. Demikian Sobat Panduan. Semoga 10 fakta unik Indonesia yang mendunia ini menginspirasi dan membuat kita jadi lebih tahu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Sobat. Thanks you.